Daripada seorang pelakon teater terus berubah jadi detektif yang genius. Siapa Mamat ni? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ini. Hari ini aku nak share satu kisah pasal seorang mamat yang agak famous dalam dunia penyiasatan pada satu masa dulu. Kalau kau datang jumpa dia je, sebelum kau cakap dengan dia, dia dah tahu dah tadi kau buat apa, daripada mana, dah kahwin ke belum. Senang cerita, susah nak tipu mamat ni. Dia pandang kau je, dah banyak benda dah dia boleh tahu. Tapi sebelum aku nak ceritakan pasal mamat ni, aku nak share dulu satu info menarik dekat korang semua. Untuk sesiapa yang datang bercuti dekat Melaka atau sesiapa yang ada dekat Melaka dan korang memerlukan kereta, RJS Car Rental boleh selesaikan masalah korang. RJS Car Rental ada macam-macam jenis kereta yang mampu bayar untuk golongan marhain macam kita ni. Diorang ada kereta Kancil, Azia, Myvi, Alza dengan Saga FLX. Jangan risau, kalau korang tak pandai bawa manual pun tak apa sebab kereta diorang semua auto. Harga diorang bermula daripada RM80 sehari. Harga ni mengikut jenis kereta lah, tak adalah semua kereta sama harga. Kalau korang berminat, aku nak ingatkan awal-awal, korang kena bawa dokumen-dokumen tertentu sebelum datang ambil kereta. Standard ah, bawa photostat IC, lesen dengan photostat bil api atau air yang paling latest punya. Kalau korang student, bawa sekali photostat student card korang tu. So, kalau korang nak datang bercuti dekat Melaka, naik bus ke, naik flight ke, nak ronda-ronda Melaka ni, kalau naik Grab, kopak kan, sewa lah kereta. Office diorang belakang Lotus Ching tu je. Dah dekat dah dengan UATM Lendu, dengan UTM. So, kalau korang nak overnight dekat Bandar Ilir ke, nak pergi KLCC ke, JB ke, boleh, tak ada hal. Kereta diorang memang jaga maintenance baik punya. So kalau nak jalan jauh pun tak ada hal. Jadi macam mana nak sewa kereta diorang? Korang boleh WhatsApp RJS Car Rental dekat nombor 017-674-2974. Nanti aku letakkan link dekat description dengan pin komen. Okay, zaman sekarang kan dah mudah, tekan link je terus dapat. Apa yang nak susah-susah lagi? Okay, ingat eh, kalau datang Melaka nak cari kereta sewa, ingat RJS Car Rental. Kereta sewa RJS Car Rental. Kereta sewa RJS Car Rental. Dah, panjang now pula iklan, dah lebih payment ni. Okay, sekarang aku nak share kisah hidup pasal seorang lelaki yang bernama Sherlock Holmes. Aku rasa korang mesti pernah dengar nama ni kan. Mamat ni memang famous gila masa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aku tahu ada benda yang bermain dalam kepala otak korang tu bila dengar nama ni kan. Relax, kejap lagi aku explain segala persoalan yang bermain dalam kepala otak korang tu. Sekarang ni sandau, duduk relax, dengar dulu apa yang aku nak cerita ni. Sherlock Holmes ni famous sebagai seorang penyiasat persendirian yang genius. Sherlock Holmes dilahirkan pada tahun 1854 dan dibesarkan dekat daerah Sussex, England. Rumah family dia terletak dekat kampung Slinfold, berdekatan dengan bandar Horsham. Bapa dia bernama Roderick Holmes yang dilahirkan pada tahun 1815. Kalau ikutkan, bapa dia ni tak berminat sangat dengan belajar-belajar ni. Roderick ni lebih suka buat outdoor activities macam buru musang, mancing ikan trout dan tembak burung pheasant atau kita sebut burung pega. Harapkan pega, pega makan padi. Mak dia Charlotte Haycroft, muda 13 tahun daripada bapak dia. Mak dia ni berasal daripada Perancis. Lepas tu ada kecenderungan dalam artistik. Perangai dia pun agak mementingkan diri sikit. Dikatakan nenek Sherlock Holmes belah mak dia ni adik-beradik dengan Emil Jean Horace Burnett, seorang pelukis Perancis yang pakar dalam lukisan peperangan. Sherlock Holmes ada seorang abang yang bernama John Mycroft Holmes yang dilahirkan pada tahun 1846. Abang dia kerja dengan Her Majesty's Secret Service dan dikatakan lagi bijak daripada Sherlock Holmes. Sebelum aku nak ceritakan pasal kehidupan Sherlock Holmes ni, aku nak korang tahu keadaan keluarga diorang ni dulu. Masa abang dia lahir, mak bapak dia ni berebut nak bagi nama dekat anak pertama diorang. Bapak dia sebenarnya tak suka tau nama dia sendiri, Roderick, sebab susah nak sebut. Jadi dia decide nak bagi nama yang simple dan senang nak sebut dekat anak pertama dia. Tapi mak dia pula fikir lain. Dia nak nama yang lain daripada yang lain. Nama yang boleh tarik perhatian orang dan orang akan ingat bila dengar nama tu. Lepas dah bergaduh, last kali bapak dia terpaksa ikut pilihan nama mak dia. Mak dia gunakan nama family dia iaitu Croft. Lepas tu letakkan My dekat depan
depan. Maka jadilah nama John Mycroft Holmes. John tu nama daripada bapak dia lah. Lepas tu ada satu tempoh yang mak bapak dia berpisah kejap. Jadi anak sulung diorang ni duduk dengan mak dia. Sepanjang duduk dengan mak dia asyik panggil dia Mycroft je, tak sebut John pun. Lama-lama nama John tu hilang. Jadilah Mycroft Holmes je. Yelah, dulu mana ada surat beranak ke IC ke apa kan. Jadi nama tu boleh berubah macam tu je lah. Bapak dia memang sakit hati bila dengar orang sebut nama anak dia Mycroft bukan John. Lepas tu mak bapak dia ni bersama balik tapi tak bahagia juga, hari-hari bergaduh. Tapi dalam kata tak bahagia, keluar juga anak lagi seorang. Lepas 7 tahun kelahiran Mycroft, lahirlah anak yang kedua. Tapi kali ni bapak dia malas nak bergaduh, so dia biar je mak dia yang bagi nama. Maka mak dia pun bagi nama anak yang kedua dengan nama Sherlock Holmes. Tapi nama Sherlock Holmes ni bukan mak dia yang cipta, tapi mak dia dapat ilham. Dalam tempoh yang diorang berpisah tu, Sherlock ni bawa diri pergi London. Dekat sana dia banyak lepak dekat galeri seni, tengok persembahan teater. Sepanjang dia layan teater ni, Sherlock tertarik dengan persembahan daripada satu pasangan artis ni. Pasangan artis ni anak dengan bapak. Dua-dua nama William Sherlock. Satu senior, satu junior. Jadi Sherlock ni namakan anak dia Sherlock dengan harapan boleh jadi artis yang power lah. Seterusnya, untuk pengetahuan korang, tradisi dekat England dulu, mak bapak akan hantar anak lelaki pergi sekolah asrama. Tapi Dad Roderick ni jenis tak pentingkan pelajaran. Jadi dia tak nak hantar diorang ni pergi asrama. Jadi budak-budak ni terpaksa lah belajar sendiri dengan private tutor. Itu pun cikgu diorang ni asyik bertukar-tukar sebab ramai cikgu yang tak berapa okey. Bila dah jumpa yang okey, keadaan keliling diorang pula yang tak okey. Mak bapak diorang ni hari-hari bergaduh. Jadi memang susah lah cikgu diorang nak mengajar. Last-last diorang belajar sendiri je. Jangan terkejut walaupun diorang belajar sendiri dengan persekitaran diorang yang tak berapa bagus, akhirnya diorang membesar sebagai orang yang bijak. Sherlock dah jatuh cinta dengan buku sampai gelaukan diri dia sebagai omnivorous reader. Maksudnya dia akan baca semua jenis buku dengan bersungguh-sungguh. Wah, lebih kurang. Mycroft pula obses dengan nombor dan matematik. Walaupun umur diorang ni beza 7 tahun, tapi diorang memang rapat gila babi. Diorang sentiasa support each other dari segi mental dengan moral diorang. Bila Mycroft dah masuk alam remaja, dia dah jadi budak gemuk yang overweight tau. Dia memang malas dan selalu mengelak nak pergi exercise ke, buat aktiviti lasak ke. Dia banyak habiskan masa study pasal elektrik dengan kimia, yang akhirnya menarik perhatian Sherlock untuk belajar benda yang sama. Jadi Sherlock start simpan duit belanja untuk beli peralatan saintifik untuk diorang buat eksperimen. Selain tu, Sherlock ni berkawan dengan Sherman, seorang taksidermis dan juga kawan bapak dia. Taksidermis ni orang yang bedah dan awet binatang untuk jadikan eksperimen atau pameran. Jadi Sherlock ni memang habiskan masa bergejar-gejam tengok je Sherman ni buat kerja. Sherlock ni pula berbeza sikit dengan abang dia. Dia suka buat outdoor activities. Dia ni minat sukan tinju dan jadi peninju muda yang berbakat dekat kawasan rumah dia. Sherlock pun dah banyak kali dah menang pertandingan tinju dekat daerah Sussex. Bila Mycroft nak masuk alam dewasa, Sherlock pun dah masuk alam remaja. Bapak dia nak jadikan diorang ni askar diraja lah. Dulu siapa yang jadi askar diraja bila kau jadi panglima atau naik pangkat lah, senang cerita. Kau boleh jadi tuan tanah dan jaga kawasan. Masalahnya, dua-dua anak dia ni tak berminat tau nak ke arah tu. Bapak dia orang memang frust gila. Sampai dia cakap dekat orang, dia rasa menyesal sebab dah besar kampundan. Memang kurang ajar bapak dia ni. Kalau ikutkan, selama dia orang hidup, bapak dia orang ni tak pernahnya baik dengan dia orang. Mak dia orang je yang selalu peluk dia orang, cium dia orang. Senang cerita, mak dia orang je yang selalu tunjukkan kasih sayang dekat dia orang. Bila dua beradik ni dah cukup umur, Charlotte bawa dia orang pergi London. Charlotte bawa dia orang pergi galeri seni, kenalkan kat dia orang pasal teater. Dia orang rasa explanation mak dia orang pasal art ni membosankan tau. Lepas tu, perangai mak diorang ni kadang-kadang memalukan diorang dekat orang ramai. Tapi diorang tetap rasa bersyukur sebab dapat jauhkan diri daripada bapak diorang. Hasil daripada lawatan pergi London tu, Sherlock jatuh cinta dengan muzik. Jadi Sherlock carikan cikgu untuk ajarkan diorang main biola. Sayangnya, kelas biola diorang terpaksa dihentikan bila bapak diorang dapat tahu. Lepas tu pula, sepanjang diorang membesar, diorang jarang lepak dengan remaja lelaki yang sebaya dengan diorang. Sebab diorang rasa yang remaja lelaki dekat area situ tak sama level dengan intellectual diorang. Jadi diorang ni memang banyak habiskan masa berdua je. Tapi diorang ada seorang kawan baik yang bernama Charles Edward Howard Vincent, anak kepada Sir Frederick Vincent, seorang bangsawan British generasi ke-11. Charles Vincent ni remaja yang bijak juga macam dua beradik Holmes ni. Dia dihantar pergi sekolah asrama masa umur 12 tahun dan banyak habiskan masa cuti sekolah dengan adik-beradik Holmes ni. Charles ni bila dah besar, dia jadi orang yang berjaya dan ada kerjaya yang baik dalam sejarah British. Cerita pasal kejayaan Charles ni je dah penuh dua muka surat Britain's Dictionary of National Biography. Balik pada cerita adik-beradik Holmes ni, masa Mycroft umur 20 tahun, Roderick tak nak hantar anak sulung dia sambung belajar dekat universiti. Disebabkan menyirap dan bosan dengan perangai bapak dia, Mycroft bawa diri pergi London dan bekerja sebagai pembantu ahli parlimen British. Masa Mycroft berhijrah pergi London tu, Sherlock baru umur 13 tahun. Jadi terpaksa lah dia hadap keadaan yang macam siap dekat rumah dia tu sorang-sorang selama beberapa tahun. Satu-satunya benda yang buat dia happy dekat rumah bila dia dapat surat daripada Mycroft. Masa Sherlock dah umur 18 tahun, dia dapat
dapat pujuk bapak dia untuk hantar dia pergi belajar dekat Cambridge University. Sepanjang dia belajar dekat Cambridge, dia tak bergaul sangat dengan orang. Satu-satunya kawan baik dia ialah Vector Trevor. Diorang mula-mula kenal masa cuti semester yang pertama, di mana Vector ajak Sherlock bercuti dekat estate family dia dekat Norfolk. Sherlock terus setuju lah dengan senang hati sebab dia pun malas nak adab mak bapak dia asyik bergaduh je. Start daripada situ juga, Sherlock memang tak pernah balik rumah setiap kali cuti semester. Dia akan sewa bilik dekat London dan habiskan masa buat kajian pasal ilmu kimia sebab dia bercita-cita nak jadi penganalisis kimia. Masa dekat universiti, Sherlock tak join mana-mana sukan yang kena ada kerjasama berkumpulan macam bola sepak ke, rugby ke. Dia lebih fokus pada sukan tinju. Memandangkan dia pun memang minat tinju daripada kecil. Masa musim luruh tahun 1874, Sherlock sepatutnya sambung belajar untuk tahun yang ketiga. Tapi dia terus belah daripada Cambridge. Maknanya dia tak sempat grad lah sebab berhenti belajar separuh jalan. Punca dia belah daripada Cambridge tu tak ada siapa yang tahu. Tapi ramai orang berpendapat yang berlakunya satu peristiwa yang tinggalkan trauma dekat Sherlock. Ada dua teori. Yang pertama mungkin cinggir punya hal lah. Tak tahulah cinta dia kena tolak ke, kena kelong dengan perempuan ke. Tapi Sherlock ni sangat gentleman dengan perempuan. Dia cuma benci perempuan bila masuk dalam fasa bercinta dengan perkahwinan je. Kalau tengok movie dia, dia ada love-hate relationship dengan Irene Adler. Dan kita boleh nampak yang Sherlock sedih gila babi bila Irene mati kena bunuh. Teori yang paling famous, Sherlock dikatakan berhenti belajar bila dia dapat tahu yang orang tua dia mati. Bila dapat berita tu je, Sherlock dengan Mycroft dengan pantas balik ke Sussex. Mak dia kena cekik sampai mati dan ayah dia mati kena tembak dekat kepala. Polis kata mungkin diorang ni bergaduh dan secara tak sengaja bapak dia dah terbunuh mak dia. Disebabkan rasa bersalah, bapak dia pun tamatkan riwayat hidup dia. Tapi dua beradik ni dapat tahu lebih daripada tu. Disebabkan Charlotte ni lonely and depressed, adalah seorang lelaki yang cuba beli jiwa dia. Bila Roderick dapat tahu bini dia ada skandal dengan lelaki lain, dalam tak sedar dia dah cekik Charlotte sampai mati. Bila dia sedar Charlotte dah mati, Roderick yang berjalan dalam keadaan terhuyung-hayang pergi dekat bangsal kuda dan terus tembak dia sendiri. Hasil siasatan, dua beradik ni diorang dapat tahu siapa lelaki yang jadi punca kejadian ni berlaku. Lelaki tu adalah seorang bangsawan dekat daerah Sussex tu juga. Lelaki tu ada masa kejadian tu, tapi dia tak sangka keadaan jadi teruk macam ni. Jadi dia dah takut, dia terus lari dengan senyap dan berhati-hati supaya orang tak dapat kesan dia. Dua beradik ni tak mampu nak buat apa pasal kejadian ni. Tapi Sherlock berdendam gila dengan mamat tu. Dia marah sebab lelaki tu jadi punca mak dia mati. Sherlock ni sayang gila dengan mak dia sebab dalam dunia ni selain daripada abang dia, mak dia je yang betul-betul sayang dia. Masa ni lah Sherlock start jadi penagih dadah. Sherlock terus berubah 180 darjah. Jauh beza dengan cara hidup dia yang sebelum ni. Lagipun masa tu penggunaan dadah dekat Britain tak jadi kesalahan jenayah pun. Cuma Sherlock ni tak adalah jadi penagih yang teruk sampai jadi orang tak betul. Disebabkan dia bijak, dia gunakan ilmu dia untuk tahu bila dia patut gunakan dadah dan dadah jenis apa yang patut digunakan. Nampak orang bijak, isap dadah pun guna ilmu. Selain tu, Sherlock juga decide nak berhijrah untuk healingkan diri dia. Selama dia membesar, Sherlock memang mengidam nak pergi dekat US. Jadi Mycroft bagilah duit sikit untuk Sherlock pergi dekat US. Bila sampai New York, Sherlock excited gila dengan industri persembahan teater dekat Manhattan. Teater ni dah buat dia lupa dengan apa yang jadi dekat England. Sherlock pun decide untuk join grup teater ni masa musim luruh tahun 1875. Untuk pengetahuan korang, masa zaman Victoria, dekat United States ke, dekat England ke, kerjaya sebagai pelakon ni dianggap pekerjaan yang dipandang rendah lah. Sherlock ni tak nak burukkan nama keluarga dia, jadi dia gunakan nama Mr. Sherlock je, tak ada Holmes. Lepas dah lama dekat Manhattan, grup teater dia sambung tour dekat Chicago. Sherlock memang dah seronok gila lah kerja sebagai pelakon teater ni. Dan masa ni lah Sherlock ni belajar skill makeup dan menyamar yang kemudiannya bagi manfaat dekat dia bila dia kerja sebagai penyiasat. Masa dia menyiasat, dia dah menyamar macam-macam watak dah, daripada jadi paderi Itali sampai dia jadi perempuan tua. Sampai pada satu masa ni Sherlock dapat watak sebagai orang kelas pekerja yang jadi penjenayah. Jadi Sherlock nak study watak untuk dapatkan feel nak berlakon tu. Untuk dapatkan maklumat yang realistik, Sherlock merisikokan diri dia dengan terjebak dalam aktiviti jenayah dekat New York dan negeri-negeri lain dekat US. Benda ni memang berbahaya dan Sherlock banyak minta tolong daripada pihak berkuasa tempatan. Melalui aktiviti ni, Sherlock dapat banyak maklumat penting dan kenal beberapa orang yang kemudiannya banyak bantu dia dalam kerjaya penyiasatan dia. Sepanjang dia follow siasatan jenayah polis, Sherlock mula sedar pasal kepentingan pengetahuan saintifik dalam siasatan jenayah. Sherlock jumpa banyak benda dalam kes jenayah berdasarkan eksperimen dia masa kanak-kanak dan apa yang dia dah belajar dekat Cambridge dulu. Dia boleh nampak clue dekat tempat kejadian melalui kaedah saintifik macam kesan darah beracun, lumpur dekat kasut dan sisa cecair dekat cermin. Bila dia dapat clue-clue ni, dia terus inform pada polis untuk bantu siasatan. Lepas sekian lama follow polis siasat jenayah, Sherlock dapat arah tuju yang baru di mana dia decide untuk jadi detektif. Dia rasa dia akan bawa sesuatu yang baru dalam sejarah Victoria
Victoria, iaitu detektif saintifik. Lepas dah 18 bulan tua dekat US, Sherlock rasa dah sampai masa untuk dia balik England. Bila sampai je dekat London, Sherlock sewa satu rumah berdekatan dengan British Museum. Sejak tu, Sherlock start kerjaya dia sebagai penyiasat persendirian. Untuk permulaan, Sherlock banyak jalankan siasatan untuk kes cerai. Daripada sini, Sherlock belajar macam mana nak jadi detektif yang profesional. Untuk kembangkan lagi kerjaya dia sebagai detektif, Sherlock fokus untuk belajar lagi mendalam pasal sains macam ilmu kimia, botani dengan anatomi. Lepas dah setahun, Sherlock nak step up the game. Jadi dia start jalankan siasatan untuk kes domestik dengan sivil. Dia bekerja keras untuk buat hubungan baik dengan polis dengan cara bagi maklumat yang boleh bantu polis selesaikan kes. In return, polis akan bagi klien dekat Sherlock Holmes. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Tahun 1888 adalah tahun yang bertuah untuk Sherlock Holmes. Tahun tu berlakunya satu kejadian yang menyebabkan pihak polis terdesak untuk gunakan kepakaran detektif persendirian. Kes ni dinamakan sebagai The Musgrave Ritual dan kes high profile yang pertama untuk Sherlock Holmes. Masa kes ni dalam siasatan polis, seorang kenalan daripada Cambridge contact Sherlock, iaitu Reginald Musgrave. Dua pekerja Musgrave dah hilangkan diri lepas diorang kena pecat sebab baca dokumen rahsia keluarga Musgrave yang dikenali sebagai The Musgrave Ritual. Sherlock bukan je dah selesaikan kes tu, dia siap jumpa mahkota King Charles yang pertama yang dah hilang selama 200 tahun. Disebabkan kelebihan Sherlock yang pandai jalankan siasatan forensik dan buat kesimpulan yang hebat, orang ramai start kagum dengan Sherlock ni. Lepas kejayaan kes tu, Sherlock dijemput untuk mengajar Jabatan Siasatan Jenayah, CID, yang baru ditubuhkan oleh Kerajaan England. Bila kerjaya dia dah makin berkembang, Sherlock start mahirkan diri dalam bidang geologi. Makin lama, makin ramai detektif yang senior pergi dapatkan nasihat daripada Sherlock bila diorang dah start dalam siasatan diorang. Walaupun diorang ni berat hati nak mengaku, tapi Sherlock memang banyak bantu diorang selesaikan kes jenayah diorang. Pada tahun 1881, Sherlock sewa rumah dengan seorang lelaki yang kemudiannya jadi kawan baik dia seumur hidup, iaitu Dr. John H. Watson. Dr. Watson ni seorang ahli fizik, penulis dan bekas pakar bedah untuk British Royal Army. Masa tu, dia baru balik daripada Afghanistan dan tengah cari rumah yang murah untuk disewa. Rumah diorang terletak dekat alamat 221B Baker Street. Masa first time diorang jumpa, Dr. Watson impress gila bila Sherlock boleh tahu dia baru balik daripada Afghanistan, walaupun Dr. Watson tak cakap apa-apa pun lagi. Start daripada situ, Dr. Watson tertarik dengan Sherlock Holmes dan diorang jadi makin rapat. Dua orang kawan ni pun bentuk satu pasukan yang power untuk selesaikan kes jenayah. Seorang power dalam medik dengan fizik, yang seorang lagi kimia, geologi, anatomi, botani. Memang padu lah jadinya. Walaupun diorang ni selalu bergaduh, tak sependapat, tapi diorang tetap akan tolong antara satu sama lain. Diorang punya bonding tu dah macam adik-beradik lah. Kan aku ada cerita, Sherlock Holmes ni dah guna dadah kan. Dr. Watson ni dah berulang kali pujuk Sherlock untuk stop ambil dadah. Dia kata dadah ni akan rosakkan otak, membazir dan bukan amalan yang praktikal. Bertahun-tahun, Sherlock lawan cakap Dr. Watson. Yelah, dua-dua orang bijak, masing-masing ada hujah ilmiah ha. Kalau diorang dah berhujah, kalau kau bukan genius, baik kau diam je. Kau dengar je apa yang diorang buat. Tapi Dr. Watson ni hampir berjaya pujuk Sherlock buang habit isap dadah ni. Nampak tak, kawan yang baik takkan pernah berhenti nasihat kawan untuk berubah. Okay, sambung balik. Disebabkan reputasi Sherlock yang dah makin berkembang, dia dah start dapat klien daripada kalangan bangsawan dan pegawai tinggi kerajaan. Jadi Sherlock boleh le charge diorang mahal sikit. Tapi Sherlock bukan charge mahal sebab nak kaya. Dia memang charge mahal, tapi dia ambil apa yang dia nak guna je. Yang ekstra tu dia akan jadikan subsidi kepada klien-klien dia yang daripada kelas bawahan. Kadang-kadang diorang ni tak mampu nak bayar mahal, ada yang tak ada duit langsung pun nak bayar. Dah sampai tahap ni, Sherlock cuma fokus pasal kes yang dia nak siasat je. Dia akan tertarik dengan kes yang bagi cabaran dekat dia. Kalau ada, tak kisahlah kau kaya ke miskin ke, dia akan buat juga. Cabaran yang paling besar sepanjang kerjaya dia ialah masa dia tengah siasat seorang mastermind besar dekat London, iaitu Profesor James Moriarty. Untuk selamatkan diri daripada ancaman organisasi jenayah Moriarty, Sherlock larikan diri pergi Eropah pada akhir tahun 1891. Tapi Moriarty tetap kejar Sherlock ni walau mana pun dia pergi. Pengakhiran kisah diorang ni bila Sherlock tarik Moriarty jatuh sama-sama dalam air terjun gunung dekat Switzerland. Moriarty dijumpai mati tapi mayat Sherlock tak dapat dikesan. Lepas sekian lama operasi mencari, pihak berkuasa umumkan yang Sherlock dah mati dan majlis pengebumian Sherlock telah diadakan. Selama 3 tahun, seluruh dunia termasuk Dr. Watson percaya yang Sherlock Holmes dah mati. Tempoh Sherlock hilangkan diri ni dinamakan sebagai The Great Hiatus. Pada tahun 1894, Sherlock munculkan diri balik dalam dunia siasatan jenayah. Sherlock bagi tahu Dr. Watson yang dia terpaksa palsukan kematian dia untuk pastikan budak-budak Moriarty tak kacau dia dengan Dr. Watson lepas Moriarty mati. 10 tahun lepas tu, pada tahun 1904, Sherlock Holmes decide nak bersara daripada dunia detektif. Dia menetap dekat sebuah ladang kecil dekat Sussex Downs, di mana dia jadi penternak lebah dekat situ. Pada tahun 1908, dia dipanggil semula untuk bantu kerajaan British. Sherlock Holmes ditugaskan untuk jadi perisik dan berjaya tangkap perisik Jerman yang menyelinap dalam kerajaan British.
British. Sepanjang Perang Dunia Pertama, Sherlock dipercayai sibuk dengan kerja-kerja risikan. Lepas habis Perang Dunia Pertama, Sherlock Holmes dah hilangkan diri dan tak dapat dikesan sampailah sekarang. So, adakah Sherlock dah mati ataupun dia hidup lagi? Benda tu bergantung pada penulis buku atau pengarah filem lah. Sebab Sherlock Holmes ni cuma watak fiksyen je dalam novel penyiasatan. Watak Sherlock Holmes dicipta oleh seorang ahli fizik dan penulis Scotland, iaitu Sir Arthur Conan Doyle. Kemunculan pertama Holmes dalam buku Conan Doyle's A Study in Scarlet yang diterbitkan pada tahun 1887. Watak Sherlock Holmes ni diilhamkan daripada Dr. Joseph Bell, saintis forensik yang pernah jadi profesor kepada Arthur Conan Doyle masa belajar dekat University of Edinburgh Medical School. Kemahiran Holmes untuk kumpulkan bukti daripada pemerhatian dan skill untuk buat kesimpulan yang berilmiah sama dengan cara Dr. Bell diagnose penyakit-penyakit dia. Watak Holmes dah bagi impak gila babi dekat imajinasi pembaca dan akhirnya jadi watak yang kekal dalam siri novel detektif karya Arthur Conan Doyle. Punyalah memberikan kesan sampai dibuatkan Sherlock Holmes Museum dekat Baker Street, London pada tahun 1990. Selain tu, korang pernah tengok detektif Conan? Nama Conan tu berasal daripada nama penulis novel Sherlock Holmes, iaitu Sir Arthur Conan Doyle. Movie adaptasi dan teater pun dah banyak gila buat cerita pasal Sherlock Holmes ni daripada tahun 1899 lagi. Tapi dalam semua movie yang ada, aku paling suka Robert Downey Jr. yang bawa watak Sherlock Holmes. Aku rasa memang kena dengan muka dan personaliti dia. Sherlock Holmes ni banyak juga bagi impak dalam hidup aku. Masa first time aku tengok movie dia, aku tengok berulang-ulang kali. Kejap-kejap aku rewind. Aku nak tengok detail yang dia explain dalam scene sebelum tu. Lepas tu, kaedah dia dah buka mata aku untuk implement kaedah yang sama bila merancang sesuatu. Aku cuba bayangkan sebaik mungkin segala kemungkinan yang boleh berlaku untuk kita buat SWOT analysis. Aku ni tak adalah genius, tapi yang mana aku tak faham tu aku kena cari lah. Baru aku dapat gambaran lengkap setiap kemungkinan yang boleh berlaku. Nampak macam gempak kan? Terus terang aku cakap, daripada 10 benda yang aku bayangkan tu, 2 benda je yang jadi, yang lain jahanam. Tapi apa yang aku dapat ialah minat untuk baca semua jenis ilmu dalam dunia ni. Lagi banyak kau tahu, lagi baik kesimpulan yang kau boleh buat. Lagi baik kesimpulan yang kau buat, lagi baiklah tindakan kau yang seterusnya. So, kalau sesiapa yang tak kenal siapa Sherlock Holmes ni, boleh tengok movie Sherlock Holmes lakonan Robert Downey Jr. tahun 2009 dengan 2011 punya. Sampai situ je cerita aku untuk hari ni. Kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Jangan lupa juga untuk subscribe membership keluarga Gigi Emas untuk dapatkan early access video-video yang baru. RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.